Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat jam 2 siang ini bus alias 270 merapat di kota Yogyakarta. Sekarang ini teman-teman kita akan menuju loket dulu untuk mengantar penumpang dan mengantar paket ke loket alias Yogyakarta, Jalan Perintis Kemerdekaan. Habis dari Jalan Perintis Kemerdekaan, nanti teman-teman kita akan langsung ke Pul Giwangan di dekat terminal. Tadi sudah kita melewati Pul dan kita antar dulu penumpang ke loket, baru kita balik lagi ke Pul PT Antarlintas Sumatera yang berada di dekat terminal Giwangan, teman-teman. Ini sekarang yang dibawa bis, yang membawa bis adalah tadi gantian di Bantul sama Pak Mamat. Tadi gantian di Bantul. Hah? Depan? Ya. Di loket. Loket. Jalan Perintis Kemerdekaan. Perintis bukan kritis. Perintis. Jalan Perintis Kemerdekaan. Kalau ada yang jemput di loket aja. Raya. Sekarang kita memasuki Jalan Perintis Kemerdekaan, kita belok kiri ini, teman-teman. Giwangan ini. Oh, ada yang jemput di situ? Iya. Oh, iya, kasih tahu lah udah di apa bilang. Ditunggu aja di pool gitu aja. Oh, iya. Di pool, kalau ini kan loket. Kalau di sana pool. Nah, apa-apa kalau gitu. Berarti nggak ada yang turun di loket kan? Nggak ada. Berarti biar kita kasih tahu nanti sama yang ke Solo, Surabaya, biar diantar ke terminal. Iyalah, kalau udah dari mana orang itu menjemputnya? Di dekat itu terminal Giwangan. Oh, nggak apa-apa. Tunggu di situ. Tunggu aja situ gitu aja. Udah mau balik lagi ke situ gitu. Mau ke loket dulu ya? Ya harus lapor ke loket dulu. Nah, iya. Nanti nggak naik tripnya. Oh, turun di Perintis. Oh, ada satu orang turun Perintis ya. Di loket kan? Iya, soalnya ya. Turun nanti mau ke Sleman. Oh ya, boleh. Iya, ya. Tambah jauh di sana. Iya, tambah jauh nanti di sana ya. Oke. Berarti satu orang yang turun di Jalan Perintis Kemerdekaan. Masuk Pak, nanti aman. Halo. Kita atur nanti Pak. Halo. Halo. Satu orang Jalan Perintis, satu orang yang naik dari tebing. Tasnya mungkin di kanan enggak? Yang dari tebing satu orang. Enggak, jangan diturunkan dulu semua.
Udah pas, Le? Apa mu? Tas. Oh, sebelah kanan, Le. Tasnya satu lagi sebelah kanan. Udah, Lek, buka. Mana Puan? Kita menuju loket, maaf teman-teman, menuju Pool Alias Yogyakarta Giwangan. Ini ada yang ke Surabaya 5 orang ini. Bayar 5 orang. Enggak jadi ke Lamongan, Dek. Enggak ke Lamongan. Yang satu Lamongan. Oh, sendiri aja di Lamongan. Oh, bukan duanya. Bukan. Oh. Yang satu Surabaya lah. Surabaya ya. Jangan ada yang lupa lo barang-barang lah. Oke. Mungkin besok Alis 270 teman-teman akan diberangkatkan menuju kota Medan, Sumatera Utara. Apa itu? Apa, Bang? Saya cek dulu ya. Tinggal beberapa kilo lagi teman-teman, kita akan berpisah dengan penumpang bus Alias 270. Kita sudah 4 hari di dalam mobil. Empat hari ya, Pak? Empat kan? Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, ya kalau istilah salah situ kan udah jam 4 dia. Ya, nggak dihitung lagi kan? Ya, nggak dikira lagi. Karena kita keterlambatan kita sangat banyak kemacetan. Yang pertama apa? Karnaval. Yang kedua karnaval. Yang ketiga sangat parah Jakarta juga ya. Sangat macet. Karnaval di Kota Anopan mencapai 3 jam ya? 3 jam. 3 jam atau lebih tuh? 3 jam lebih. 3 jam lebih ya? Baru di Pasaman ya, ada juga 3 jam ya? Udah lagi. Istilahnya kalau nggak ada kemacetan kayak gitu, udah dari tadi malam kita nyampe ini ya? Tadi malam. Tapi gimana namanya situasi di perjalanan? Ya, begitulah. Kita sudah berada di dekat terminal ini, teman-teman. Mas Agung rupanya di depan sana.
kasih ya teman-teman untuk video hari ini. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.